Bismillah. Ini buahnya. Daun singkong. Hari ini Dinar mau bikin opor ayam kampung plus telurnya. Nah, yang mau tahu resepnya ikutin video Dinar. Yang pertama, Dinar mau oseng dulu atau tumis dulu bumbu halusnya. Kalau untuk resepnya sudah Dinar ketik di layar ya guys, kalian baca aja. Lanjut tambahin daun salam dan daun jeruk supaya wangi. Dan kita oseng atau kita tumis sampai wangi dan tidak berbau langu lagi. Nah, ini udah wangi banget dan ini kayaknya bumbunya udah mateng ya. Lanjut kita mau tambahkan atau masukkan ini dia potongan ayam kampung. Nah, kalau kalian nggak ada ayam kampung, bisa ayam potong yang dijual di pasaran ya guys, sama aja tapi lebih nikmatnya ayam kampung ya. Dan kita aduk merata supaya bumbunya merata ke ayam. Nah, kalau udah rata kayak gini, baru deh kita tambahkan santan. Ini dia pakai santan kental secukupnya aja. Selanjutnya kita tambahkan air. Nah, airnya agak banyak nggak apa-apa karena kita mau bikin ayamnya empuk. Tapi kalau kalian mau masak lewat presto juga boleh guys, tapi jangan lupa ditumis dulu bumbunya ya. Nah, tambahkan juga asam. Di sini Dina pakai asam kandis dan juga ini opsional ya guys, Dina pakai cabai rawit utuh. Ini kalau suka pedas boleh tambahkan, tapi kalau nggak suka pedas nggak usah pakai cabai ya. Nah, singkat waktu ini ayamnya udah lumayan agak empuk ya guys. Ini kita masak tadi, kita tutup dan kita mau masukkan telurnya lagi. Nah, telurnya sudah kita rebus sebelumnya. Tuh Dina pakai 3 butir telurnya. Lanjut kita mau tambahkan bumbu selanjutnya. Ada garam, penyedap rasa, kaldu ayam juga boleh. Tambahkan ya guys dan kita aduk-aduk lagi supaya nih rasanya tercampur dan meresap semua ke ayam dan bumbu-bumbunya. Jangan lupa tes rasa. Nah, yang terakhir kita mau tambahkan gula merah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Aduk lagi sampai benar-benar ayam empuk dan bumbu meresap. Nah, singkat waktu ini dia opor ayam kampung plus telurnya udah mateng. Ini udah lama kita masak ya guys, tuh wangi banget aromanya. Tuh, ini dagingnya udah empuk, tinggal yang terakhir kita taburi dengan bawang goreng. Oke, kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ya. Benar. Nah, jadi kita makan lagi guys, makan malam dan di luar ruangan lagi, tapi di teras ya. Nah, menu kita hari ini, kita udah mendekati lebaran, masih lama ya dinner. Menu dinner ini, menu biasanya lebaran ini selalu ada menu ini. Ini dia guys, opor ayam, opor ya. Opor ayam pakai telur juga. Jadi ini dia kita bikin tadi, dan ada sambal, ada daun singkong, dan ada apa namanya ini? Udah lupa, terong. Udah ngantuk, udah malam guys. Jadi ini ada lam taro yang muda atau teh Cina. Oke, lanjut makan. Sebelum makan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Cuci tangan. Minum dulu. Mungkin kalian mendengar suara kodok ya. Punya kodok. Sini ada rawa-rawa guys. Oke, lanjut makan. Kita cobain apa ini ya, mana sendok. Ini kuahnya dari belakang aja tuh. Kuah opor ayam kampung. Cobain telurnya dulu. Nah, ini ada cabai rawitnya tadi tuh. Bismillah. Kuahnya. Nasi. Kambalnya. Biasa. Ambil sushi. Allah.
Tuang. Daun singkong. Wala. Ku apore. Gurih banget. Lanjut sayapnya tuh, wow, dagingnya guys. Oh, singkong. Enak banget opornya. Nasi. Saking fokusnya nasi pun enggak kelihatan. Dia enggak banyak ngomong sih. Ini benar-benar enak. Jatuh itu. Tapi rawitnya. Oh, ketinggalan. Ini sama lemen mau makan dua sih. Apa kenalnya?
Kiki Wulandari. Terongnya manis. Manis-manis segar. Mengingat dengan momen lebaran ya. Lebaran. Urat ya. Emangnya yang kampung itu manis banget ya, manis enak tuh dagingnya guys tuh. Ini tadi kita pakai satu ekor ayam kampung dengan telur-telurnya. Duh, ada nasi di bawahnya. Ini mau habis ya sih, kita. Tapi nggak ada yang komen. Nambah. Ada yang komen nggak? Sekali lagi. Nambah, Bun. Tuh, bonggornya. Tuh ada lagi bunyinya. Kata yang mana ada yang komen bunyi-bunyi yang aneh itu. Anak burung hantu ini, anakan burung hantu kata. Maybe no. Karena kita enggak lihat. Hey, terima kasih buat yang udah komen. Ini tahu kan. Tuh ada lagi suaranya. Itu mulai malam mulai ada suara. Kalau selesai maghrib atau jam 8 belum ada suaranya. Itu cari mamanya. Oh, mama. Itu. Mana meeting katanya? Meeting kan.
Oke, mantap banget. Mantap banget. Tuh, sampai nasi. Itu bunyinya. Udah lagi. Lalu. Oke, mungkin jusnya udah enak. Ini Kiki mau makan juga. Jangan lupa like dan subscribe. Jusnya udah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.